Papua libur. Selamat sore Bapak. Sore, Bapak. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya berada di Stasiun Gambir, ingin melakukan perjalanan ke Bandung menggunakan kereta api Argo Parahyangan Excellence. Namun kali ini saya tidak menggunakan kelas eksekutif, menggunakan kelas ekonomi premium. Nah, untuk itu kita simak video saya kali ini. Namun sebelum itu silakan like, share, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih. Di Stasiun Gambir ini sedang ada berhenti kereta api Bangunkarta ini. Sebentar lagi akan diberangkatkan 15.20. Dan ini sebelahnya ada komuter lain. Aduh, kalau kata Bismania. Ya, di kelas ekonomi premium ini ada terdapat 4 toilet yang bisa dipergunakan. Nah, ini toilet duduk ya. Sorry, toilet jongkok.
duduk. Rambu-rambu di dalam kereta ini, atur suhu ruangan, itu rem darurat katupnya, di setiap seatnya terdapat colokan listrik dan untuk taruh botol minuman. Kotak P3K. Seatnya saya dengan tinggi 178, kurang lebih masih enak, masih longgar. Interiornya mewah sekali.
penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api Argo Parahyangan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 2 jam 50 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda. Take us to our final destination of Bandung Station. The trip takes around 2 hours 50 minutes. If you need help or other information, you can contact our duty officer on this trip. For your convenience and security, we urge you to remain vigilant about your belongings. We will not be responsible for any lost or damaged items. Please be informed that this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke any. Perkenalkan, saya Adi, sebagai konektor yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Apabila membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya di nomor telepon 081-218-066-613 sebagaimana tertera dalam papan nama yang terpasang di ujung depan kereta. Demi kenyamanan bersama, dimohon kerjasamanya untuk duduk.
Stasiun Jatinegara. Sampai di Stasiun Bandung. Sekian dulu perjalanan kali ini.
Semoga bermanfaat dan menjadi referensi perjalanan Anda.